Hari ini saya mau membagikan tentang meaningful life. Meaningful life itu apa sih? Meaningful life itu adalah hidup yang bermakna ya. Indonesianya tuh hidup yang bermakna. Bahasa Inggrisnya meaningful life, seperti itu ya. Nah, arti dari meaningful life itu sendiri di Wikipedia ya, saya cari di Wikipedia, yaitu in positive psychology, a meaningful life is a construct having to do with the purpose, significant, fulfillment, and satisfaction of life. Yang artinya nih, dalam psikologi positif, kehidupan yang bermakna adalah konstruksi yang berkaitan dengan tujuan, signifikan, pemenuhan, dan kepuasan hidup. Seperti itu ya, sampai di sini sudah mengerti ya meaningful life itu secara Wikipedia. Nah, saya juga bawa arti apa hidup itu sendiri menurut KBBI. Nah, menurut KBBI hidup adalah masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ini tentang manusia, hewan, tumbuhan seperti itu. Dan bermakna, bermakna itu sendiri menurut KBBI adalah berarti mempunyai, mengandung arti penting yang dalam. Nah, jadi disimpulkan hidup yang bermakna itu apa sih? Hidup yang bermakna adalah hidup yang berarti, hidup yang mempunyai arti penting. Siapa yang rindu di tempat ini memiliki hidup yang bermakna? Lambaikan tangan. Oke, setiap kita rindu ya memiliki hidup yang bermakna. Sampai di sini mudeng ya, saya enggak terlalu cepat ya. Oke. Nah, apa sih kata firman Tuhan itu sendiri tentang hidup yang bermakna? Mari kita buka di Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Di slide juga sudah saya siapkan, tapi kalau teman-teman mau buka di Alkitab biar bisa dicoret-coret, kasih catatan silahkan ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat ayatnya? Sudah, oke. Hitungan ketiga ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar apa teman-teman? Tadi kan disebutkan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa pentingnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, entah itu di studi, entah setelah lulus studi itu SMA mau kuliah di mana, setelah lulus kuliah mau kerja di mana. Nah, itu kita perlu melibatkan Tuhan. Karena kenapa sih kita harus melibatkan Tuhan? Karena manusia itu terbatas. Manusia terbatas, manusia itu hanya tahu sedikit, tidak seperti Tuhan. Tuhan yang maha tahu, dan Tuhanlah yang tahu hari esok kita. Makanya kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa sih kita tuh kok isunya harus melibatkan Tuhan, segala perencanaan tuh kita harus melibatkan Tuhan. Kenapa sih? Ayo kita baca sama-sama ya. Ini ada ayat firman Tuhan yang relevan kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita buka di Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Saya bacakan ya. Sudah dapat ya, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Wah, ternyata di firman Tuhan ini tertera ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita tidak boleh nih mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita sendiri. Kita boleh membuat perencanaan, kita boleh memplaningkan segala sesuatunya. Pingin sekolah di mana, pingin kuliah di mana. Apakah salah merencanakan itu? Tidak salah, justru harus merencanakan. Tapi kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kehidupan kita. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat yang ketujuh ya, Yeremia 17 ayat yang ketujuh, kita buka sama-sama ya. Sudah dapat ya? Yeremia 17 ayat yang ketujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, di firman ini jelas tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita pun akan diberkati. Bahkan tadi kita sudah baca tuh di ayat sebelumnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia itu hanya terbatas, teman-teman. Kita tuh sebatas apa sih? Apakah kita bisa mengetahui sampai kita nanti tua nanti gimana? Kan ya tidak tahu, hanya Tuhanlah yang maha tahu. So, ayo kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan. Menaruh perencanaan, pengharapan kita kepada Tuhan saja. Ya, ayo kita sama-sama mau katakan pada diri kita. Sampai telinga kita mendengar ya. Aku mau mengandalkan Tuhan selalu. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan selalu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih meraih hidup yang bermakna. Bagaimana meraih hidup yang bermakna. Ada tiga poin saya bawa. Yang pertama adalah mengucap syukur. Nah, mengucap syukur. Kita buka ayatnya ya. Ayat yang mendukung kenapa sih kok kita itu mau meraih hidup yang bermakna harus mengucap syukur. Nah, kita buka ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah dapat ya di Alkitab. Biasakan untuk ini ya dicoret-coret. Alkitab juga bisa kok coret-coret, kasih warnanya, kasih note-nya seperti itu ya. Saya bacakan untuk saudara, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bersyukur itu sendiri merupakan cara kita mengekspresikan hidup kita yang sudah berjalan dengan baik. Cik, tapi hidupku ini loh, ya gini-gini aja. Hidupku tidak sesuai dengan ekspektasiku. Teman-teman, apapun yang mungkin teman-teman rasakan, aku loh tidak sesuai ekspektasiku kehidupanku. Kehidupan yang aku bayangkan, aku tinggal di rumah mewah. Aku naik mobil sport, misalkan seperti itu. Nah, coba kita renungkan nih, hidup yang kita jalani ini, kira-kira teman-teman tuh, ada enggak ya tiga hal yang bisa teman-teman syukuri di dalam hidup ini? Terlepas dari segala yang tidak sesuai ya dengan keinginan kita. Entah itu aku pingin pakaian yang bermerek, Ci. Aku pingin selalu pakai tas branded. Aku pingin potongan rambut terbaru selalu. Terlepas dari itu semua. Semua yang kita sudah miliki saat ini. Nah, coba temukan tiga hal yang membuat kita tuh mengucap syukur. Mengucap syukur untuk keluarga. Sekalipun mungkin keluarga kita tidak sempurna ya. Cik, Kak Mona, mama papaku tuh lo berantem terus. Gimana aku bisa mengucap syukur? Nah, tetap teman-teman mengucap syukurlah. Kenapa? Teman-teman ini lahir itu karena siapa? Karena ada kedua orang tua teman-teman loh. Saya ada karena ada orang tua saya. Jadi apapun yang mungkin tidak ideal di mata kita,
tapi tetap mengucap syukurlah. Teman-teman ada bukan suatu kebetulan loh di tempat ini, bahkan di dunia ini, ya kan? Bukan suatu kesalahan. Oh, orang tua melakukan kesalahan sehingga lahirlah aku ke dunia ini. Tidak, teman-teman. Teman-teman hadir di dunia ini karena ada suatu tujuan, tujuan yang ilahi yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Ya. Mengucap syukur untuk sekolah. Teman-teman bisa sekolah loh. Ndak yang tidak bisa sekolah, bisa mengecap pendidikan di SD, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah mungkin. Nah, mengucap syukur untuk itu, walaupun mungkin, Cik aku tapi kan pingin sekolah di sekolah-sekolah bergengsi, sekolah elit. Ya semua sesuai dengan ini ya, apa kemampuan orang tua. Pastilah orang tua tuh sudah memberikan yang terbaik gitu loh. Dari apa yang mungkin teman-teman itu lihat, ah aku sekolahku kok sekolah bukan sekolah favorit sih. Tapi percayalah, mereka tuh sudah memberikan yang terbaik tuh untuk menyekolahkan teman-teman. Teman-teman itu apa bisa apa mengecap pendidikan yang layak, pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan mungkin dari awal sudah di apa masukkan taman kanak-kanak ya untuk bisa bersosialisasi. Nah, itu semua tuh teman-teman harus mengucap syukur seperti itu ya. Nah, tetap milikilah rasa ucapan syukur karena semua yang sudah ada yang kita miliki itu pemberian yang terbaik untuk kita, pemberian dari Tuhan, pemberian dari orang tua, seperti itu ya. Banyak orang mengira bahwa hidup yang bahagia itu ada hidup yang penuh kesenangan. Kesenangan dan menghindari rasa sakit. Siapa yang di sini suka rasa sakit? Enggak ada kan ya yang suka rasa sakit. Semua enggak suka rasa sakit. Tapi itu tidak benar gitu loh, bahwa hidup penuh dengan kesenangan dan menghindari rasa sakit itu tidak benar. Kita tidak dapat menghilangkan pengalaman negatif di dalam hidup kita. Pengalaman mungkin seolah-olah pengalaman yang sakit gitu ya, yang membuat sakit hati kita, membuat sakit diri kita gitu ya. Nah, ketika kita menolak hal-hal negatif itu datang pada diri kita, justru itu membuat kita tuh semakin menderita. Akuilah itu di hadapan Tuhan dan jadikan pengalaman negatif itu menjadi pembelajaran tersendiri buat kita. Jadi setiap emosi buruk kita, pengalaman negatif itu tidak selalu teman-teman berdampak buruk. Rasa takut, aduh aku takut menghadapi hidup ini. Aku enggak tahu nanti setelah lulus SMA harus kuliah di mana. Atau aku sudah tahu kuliah di mana, tapi aku enggak tahu pergaulan bebas di dunia sana terus gimana. Apakah lumrah rasa takut? Lumrah. Apakah lumrah rasa cemas? Lumrah sekali tuh teman-teman. Tapi jadikan itu justru memacu diri kita untuk kita tuh mengembangkan diri kita. Jadi jangan menjadi pribadi yang terbatas. Aku enggak mau menghindari konflik. Aku mau menghindari konflik nih. Aku mau menghindari hal-hal negatif dari lingkungan di luar sana. Tapi kita tidak bisa mengembangkan diri kita. Justru dari hal-hal negatif itulah jadikan untuk pengembangan diri kita lebih maju lagi. Nah, ini saya tidak bahas lebih dalam karena masuk dalam healthy mentality ya. Nanti mungkin next akan saya bahas atau dibahas sama Kak Mona. Seperti itu ya. Nah, ada satu quote nih. Yaitu, syukuri pengalaman menyenangkan dalam hidup dan terima pengalaman negatif dalam hidup sebagai pembelajaran. Pengalaman negatif adalah guru yang terbaik. Ya sebisa mungkin kita jangan mengalami pengalaman negatif itu. Cukup kita bisa melihat orang lain nih misalkan mengalami pengalaman yang gak enak. Ya kita belajar dari teman kita ini. Seperti itu ya. Nah,
ada seorang profesor dari University of North Carolina di Amerika sana, yaitu dia meneliti emosi dan kebahagiaan. Emosi dan kebahagiaan itu rasionya 3:1. Apa sih artinya 3:1 ini? 3 emosi positif untuk 1 emosi negatif. Artinya baik emosi positif dan emosi negatif sama baiknya dalam hidup ini. Namun kita perlu menjaga agar bukan emosi negatif yang dominan dalam hidup kita. Jadi kita harus menjaga supaya emosi positif itu tetap ada dalam diri kita, ya. Nah, dari sini apakah kita masih bisa menemukan cara untuk mengucap syukur, teman-teman? Ya, katakan pada kanan kirimu, saya mau mengucap syukur. Ya, kita masuk di poin kedua ya. Tadi poin yang pertama, bagaimana meraih hidup yang pertama, yaitu mengucap syukur. Dan yang kedua, hidup dalam takut akan Tuhan dan hidupi firman-Nya. Ya, hidup takut akan Tuhan dan hidupi firman-Nya. Hidup takut akan Tuhan itu bukan takut karena hukuman-Nya ya teman-teman, tapi karena kita itu menghormati pribadi-Nya yang begitu mengasihi-Nya. Tahukah teman-teman, ada di tempat ini pun karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Tuhan Yesus itu rela mati untuk kita semua, menyerahkan nyawa. Tidak ada orang manapun yang mau menyerahkan nyawanya untuk orang lain selain Tuhan Yesus. Dan orang yang takut akan Tuhan itu akan nyata melalui ketaatannya, seperti seorang anak ya yang menghormati orang tuanya, pastilah akan menjadi anak yang menurut. Jadi seperti teman-teman menghormati, karena menghormati orang tua teman-teman, pasti teman-teman ini menjadi anak yang nurut nih sama orang tua, anak yang percaya sama orang tua, karena tahu orang tua itu tidak akan menjerumuskan gitu. Jadi hidup takut akan Allah, jangan takut karena hukuman-Nya ya, tapi benar-benar kita menghormati pribadi-Nya seperti itu. Ayo kita buka satu ayat di Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima, itu judul perikopnya ya, adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah jangan lupa, berarti kasih kepada Allah ini adalah hukum yang terutama. Jangan lupakan itu ya. Ayo kita baca sama-sama Ulangan 6 ayat yang kelima. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, teman-teman yang di sini, siapa yang punya Instagram? Nah, semua ya punya Instagram. Semua pasti follow apa? Aktor, aktris kesayangannya, idolanya. Entah itu opa-opa Korea, ya kan? Entah itu Blackpink atau apapun lah ya. Saya enggak tahu apa idola teman-teman. Nah, kalau kita aja follow apa idola kita. Kita pengin tahu setiap hari. Kita lihat ini, wah ada updatean apa nih idolaku, dia melakukan apa yang baru hari ini. Nah pertanyaannya, bagaimana kita dengan Tuhan? Nah kalau kita bisa ini ngikutin tren terus ya, ngikutin tren apapun itu, wah gaya rambut terbarunya, aku mau kayak idolaku gaya rambut terbaru, aku mau pakai baju outfit yang dipakai kayak idolaku. Nah bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita setiap hari rindu dengar-dengaran akan suara Tuhan? Masa Tuhan kita gak ngikutin? Wong idola kita aja di dunia kita ikutin, sampai konser di mana? Aku mau lihat konsernya, ya kan? Jadi Tuhan bilang begini ya, condongkan telingamu sebagai seorang murid setiap pagi karena rahmat-Nya selalu baru. Lah kalau
kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, lah kita cari hadirat Tuhan enggak setiap pagi? Atau kita bangun pagi langsung nih cek Instagram? Seperti itu, ayo, saya tidak menuduh, tapi ayo kalau teman-teman belum melakukan itu di pagi hari ataupun kapanpun lah, ayo sama-sama kita mulai start dari nol lagi nih sekarang. Ketika hari ini diingatkan, wah iya ya, aku harus dengar-dengaran akan suara Tuhan nih setiap hari karena selalu baru rahmatnya. Apalagi tadi dijelaskan, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Nah, ayo kita mulai dari mulai hari ini. Nanti malam kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita doa, kita baca firman Tuhan. Tuhan, apa sih yang mau Engkau katakan untuk aku hari ini? Aku mau dengar-dengaran akan suaramu lebih lagi. Gitu ya. Jadi jangan sampai nih kita ngikutin tren yang selalu up to date, tapi kita enggak dengerin suara Tuhan. Ya. Kita baca satu ayat lagi di Ulangan 8, di Ulangan 8 ayat yang ke-6. Ulangan 8 ayat yang ke-6, saya bacakan ya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada firman Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saya ulangi ya, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Nah, setiap kita tuh harus bertanggung jawab atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Hidup yang sudah diberikan pada Tuhan tuh harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, teman-teman. Dengan cara memberi diri dipakai Tuhan. Teman-teman ini masih muda. Jangan terus, aku masih muda, nanti aja aku menunggu tua. Aku mau dipakai Tuhan. Teman-teman, belum tentu loh kasih karunia itu datang dua kali. Kalau teman-teman ada di tempat ini, ayo kita berikan diri kita. Aku mau dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan itu bukan cara dengan ini ya, pelayanan di depan mimbar. Enggak selalu kok harus di depan mimbar. Pelayanan yang tidak kelihatan, nah itu justru berdampak memulihkan setiap teman-teman yang ada di samping kanan kirimu, seperti itu ya. Jadi inspirasi, hidup kita jadi berkat, jadi inspirasi. Ketika orang nih dekat dengan kita, jangan sampai mereka merasa, aduh aku malas nih deket-deket sama kamu. Apa rasan-rasan, aku gak mau deket-deket sama si A ini. Karena dia selalu gosip. Nah, jangan sampai teman-teman hidup kita dikenal karena negatifnya. Justru hidup kita ini menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi kesaksian. Ya. Dan apalagi tagline-nya AOG. Pada masih ingat enggak tagline-nya AOG? Ya, building churches in our youth. Bukan berarti terus harus membangun gereja Tuhan ya. Oh gereja ini harus kubangun. Enggak, gereja itu berbicara tentang pribadi kita. Ayo kita sama-sama membangun kehidupan kita menjadi orang-orang yang berdampak. Lewat apa sih? Lewat studi kita, lewat kuliah kita yang mungkin sudah kuliah atau pekerjaan kita yang mungkin sudah bekerja. Jadilah excellent di dalam studi. Jadi jangan sampai ketika pelayanan, jangan sampai studi kita pun terbengkalai. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus menyelesaikan studi dengan excellent. Jaga kesucian hidupmu. Jadi jangan sampai terjerumus ke circle pertemanan yang negatif. Entah itu rokok, entah itu seks bebas. Apalagi hari-hari seperti ini. Hari-hari ini adalah jahat. Mau buka konten apa? Konten porno bisa dalam genggaman tangan. Tapi apakah Tuhan berkenan atas itu? Tuhan tidak berkenan, teman-teman. Maka dari itu generasi teman-teman sekarang ada. Jagalah kesucian hidupmu. Jangan ikut circle pertemanan yang negatif. Jangan terus, wah kamu sok suci, kamu pendeta nih, enggak mau rokok, cobain rokok. Teman-teman, jangan karena hasutan seperti itu terus teman-teman, ya wes, aku tak mencoba rokok, aku tak sekali ini aja coba. Jangan pernah ya, sekali-sekali,
seperti itu. Biar terang kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan teman-teman. Sekalipun mungkin anak muda ini, tapi jangan sampai gitu loh hidup kita tidak menjadi berkat. Ya. Ulangan 10 ayat yang ke-12. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya bacakan sekali lagi ya, ini untuk kita semua. Maka sekarang, hai Army of God Magelang, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayo kita mau sama-sama kita katakan ayat ini, ganti kata hai orang Israel menjadi hai namamu. Ya, kita sama-sama mau katakan 1, 2, 3. Maka sekarang, hai Lucy, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, sebab Tuhanlah harapan kita. Kepercayaan sejak masa muda kita itu Allah. Jangan karena muda terus nanti saja. Ayo, di firman Tuhan tadi kita sudah sama-sama buka, yang terutama adalah mengasihi Allah. Ya, kita masuk di poin yang ketiga. Bagaimana meraih hidup yang bermakna, tadi yang pertama mengucap syukur, yang kedua hidup dalam takut akan Tuhan dan hidupi firman-Nya, dan ketiga adalah jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita buka ayat, kita banyak buka ayat ya. Cintailah firman Tuhan teman-teman. Kita belajar ya, mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Apa sih Tuhan yang mau dari hidup kita? Ayub 6 ayat 14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Nah teman-teman, pastikan keberadaan hidup setiap kita ini dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus peduli dengan lingkungan kita, apalagi di generasi teman-teman ini. Generasi yang dimana, generasi yang sangat modern. Sangat modern karena apa? Dalam genggaman ini, kita bisa nih, mau apapun, dalam sudah dunia ada dalam genggaman kita. Seperti itu ya. Genggaman, dunia dalam genggaman kita. Nah, ketika gadget kita ini kan sumber dari segala sesuatu ya. Kalian mau apapun bisa ya. Mau ngerjain tugas bisa. Mau tanya Mbah Google istilahnya ya. Itu apapun terjawab. Nah pastikan, tapi pastikan kita ini tetap terhubung antara kedekatan dengan orang-orang yang di lingkungan sekitar kita ini loh. Jadi gadget itu kan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Pastikan orang-orang di dekat kita ini itu juga kita bisa aware gitu teman-teman. Kita bisa peduli. Jangan terus, aku kan sudah ngucapin nih selamat ulang tahun, nanyain kabar via WhatsApp atau via apa Telegram. Tapi milikilah care ya, milikilah personal touch kepada setiap orang. Pedulilah teman-teman, tidak hanya di lingkungan gereja saja, tapi di lingkungan teman-teman berada, orang tua, kakak adik, saudara, teman sekolah, teman kuliah, kita juga harus peduli gitu. Ya. Jangan sampai kita tuh terbawa arus karena gadget itu menjadi selfish ya mencintai diri sendiri, tapi kita harus peka terhadap orang-orang di sekitar kita.
Nah, komunitas rohani, kita nih di gereja ini punya komunitas rohani nih, namanya CG. Nah, disitulah tempat kita bisa melayani satu dengan yang lain, kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Kalau teman-teman masih belum join CG, ayo join CG. Kalau teman-teman gak aktif CG, ayo aktif CG. Jangan hanya CG, aku demi pelayanan aku mau CG. Jangan punya motivasi seperti itu. Tapi pilihlah motivasi, aku mau terjadi transformasi dalam hidupku. Jangan hanya karena sekedar pelayanan. Ya boleh sih menjagai kita dalam pelayanan. Tapi ya jangan sampai hanya karena aku pengen pelayanan. Aku hanya pengen pelayanan dilihat semua orang di atas mimbar. Misalkan seperti itu, saya tidak menyindir siapapun kalau teman-teman merasa gitu ya, ya berarti ini sebuah warning gitu ya. Ayo, CG ini sebuah komunitas di mana kita bisa saling berbagi. Tidak hanya berbagi materi ya, tidak hanya berbagi makanan. Wah, aku bisa makan ketika si A bawa makanan ini, mau pizza, mau apa. Bukan karena itu, tapi milikilah kerinduan. Sesuatu terjadi, transformasi kehidupan itu terjadi atas setiap kita, teman-teman. Ya. Dan jangan lupa selain CG, ayo ibadah. Gitu. Kita bangun bersama-sama nih ibadah kita. Ya. Apalagi kita punya teman-teman di sekolah. Terus mereka tuh belum punya komunitas kayak di tempat kita, kayak di gereja kita. Ayo diajak mereka ke sini, diajak mereka ikut komunitas yang namanya CG gitu. Kalau CG-mu, wah, tapi CGL-ku ini aktif enggak aktif. Kadang ada CG, kadang enggak ada CG. Nah, tegur CGL-mu, nasihati ya, nasihati. Nasihati leadermu, atau bisa juga sampaikan ke Kak Mona. Kak Mona, aku ini sebenarnya rindu untuk CG. Aku ini rindu untuk hadir di CG setiap hari. Aku seneng loh ketemu teman-teman semuanya. Aku bisa sharing teman-teman di CG itu juga memberkati aku. Aku pingin mendengarkan mereka, tapi CG-ku tuh gak aktif. Kadang off, kadang ada, kadang enggak, kadang online, seringnya online, enggak onsite. Nah, silahkan teman-teman ngomong ke Kak Mona. Seperti itu ya. Jadi ayo kita sama-sama miliki hidup yang berdampak buat orang lain. Kita belajar menjadi orang yang peduli dengan lingkungan sekitar kita ya. Kalau ketidakhadiranmu tidak berdampak apapun, nah begitu pula dengan kehadiranmu. Kehadiran kita aja loh, tanpa kita aja loh, tidak berdampak apapun. Apalagi kehadiranmu. Mudeng gak ya? Do you mudeng? Nah, ketika kita tidak hadir dalam suatu komunitas, dalam suatu lingkaran pertemanan, dan itu ketidakhadiran kita itu tidak ngefek apa-apa. Nah, bagaimana dengan kehadiran kita? Karena kehadiran kita berarti tidak memberikan dampak apapun dalam kehidupan pertemanan kita. So, teman-teman, jadilah pribadi yang menginspirasi. Jadilah pribadi yang menginspirasi dan berdampak buat sekitarmu. Jangan berdampaknya negatif ya, berdampaknya positif tentunya. Biarlah hidupku menjadi kesaksian setiap hari bahwa Tuhan itu setia. Menjadi seorang Kristen, agamamu apa? Oh, Kristen. Menjadi pengikut Kristus ya. Orang Kristen kok kayak gitu sih? Jangan sampai teman-teman karena kehidupan kita menjadi batu sandungan sehingga orang lain itu memandang negatif kekristenan. Jangan seperti itu. Tapi benar-benar ayo kita sama-sama belajar menjadi seorang yang memiliki dampak, dampak yang positif, bermanfaat, memberi nilai tambah kehidupan kita ini. Jangan jadi buah bibir, jangan jadi cemoohan buat teman-teman kita. Tapi benar-benar biar let my life be a testimony every day that you are truly faithful.
biarlah hidupku, hidupmu menjadi kesaksian setiap hari bahwa Tuhan benar-benar setia. Ayo kita sama-sama berkomitmen ya untuk menjadikan hidup kita bermakna dan memberikan faedah bagi sesama kita dengan tiga cara tadi. Yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, hidup dalam takut akan Tuhan dan hidupi firman-Nya. Yang ketiga, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain.